Jika di video sebelumnya, Mimin telah membahas motor trail KTM terbaru seri XX model tahun 2023 yang peruntukannya untuk motocross. Di video kali ini, Mimin akan membahas line-up motor trail KTM model tahun 2023 dari keluarga Enduro nih guys. Meski motocross dan enduro sama-sama jenis motor trail, namun jelas kedua jenis motor trail ini berbeda ya, mulai dari peruntukan, karakter mesin, dan juga spesifikasi yang diusung. Jika motocross biasanya digunakan untuk kebutuhan balapan di sirkuit, lain halnya dengan motor trail enduro. Motor trail enduro diciptakan untuk menghadapi rintangan buatan, atau bisa juga digunakan untuk adventuran dan juga terabasan. Dan berikut merupakan line-up motor trail enduro 4 tak terbaru KTM model tahun 2023 yang wajib teman-teman ketahui. Di urutan yang pertama, ada KTM 500 EXCF model tahun 2023. Dari segi desain grafis, memang semua line-up trail KTM model tahun 2023 terinspirasi oleh desain grafis Red Bull KTM Factory Racing Team. KTM 500 EXCF 2023 dibekali dengan dapur pacu 510cc SOHC 1 silinder dengan 6 percepatan yang didesain khusus dan diklaim memiliki performa yang luar biasa dan sangat cocok untuk kompetisi enduro dan juga acara rally guys. Selain itu, motor ini telah dibekali pula dengan electric starter, kopling hidrolik dari Brembo, suspensi depan up sit down WP Explore 48mm, serta suspensi belakang monosok WP Explore PDS. Dan untuk harganya sendiri, pihak KTM membanderol motor ini dengan harga $12.549 atau setara dengan 182 juta rupiahan. Di urutan yang kedua, ada KTM 350 EXCF 2023. KTM 350 EXCF 2023 ditenagai dengan dapur pacu 349,7cc DOHC 4 tak full injeksi. Seperti halnya KTM 500 EXCF, KTM 350 EXCF juga telah dibekali dengan part khas KTM seperti kopling hidrolik dari Brembo, suspensi depan up sit down WP Explore 48mm, frame berbahan chromoly steel, swing arm aluminium, suspensi belakang monosok WP Explore PDS, dan fitur-fitur lain yang hampir sama guys. Sementara untuk harganya, KTM 350 EXCF model tahun 2023 ini dibanderol dengan harga $12.149 atau setara dengan 176 juta rupiahan. Di urutan yang ketiga, ada KTM 500 EXCF 6-day model tahun 2023. Secara spesifikasi mesin dan fitur, KTM 500 EXCF 6-day memang tidak berbeda jauh dengan KTM EXCF varian standar, yakni ditenagai dengan dapur pacu 510cc SOHC full injeksi guys. Desain grafis KTM 6-day model tahun 2023 terinspirasi oleh bendera Prancis, serta model ini diusung dalam rangka memperingati peringatan Internasional 6-day Enduro atau ISDE yang ke-96. KTM 500 EXCF 6-day model tahun 2023 dibanderol dengan harga $13.549 atau setara dengan 196 juta rupiahan. Di urutan yang keempat, ada KTM 450 XCF-W model tahun 2023. Dengan performa yang impresif dan efisien, rangka dan subframe yang ringan, bodywork dan ergonomis yang telah teruji di arena balap, sistem pembuangan yang ringkas serta radiator dan suspensi yang luar biasa, KTM mengklaim bahwa KTM 450 XCF-W model tahun 2023 akan menjadi tolak ukur motor trail enduro 450cc bagi para kompetitor dari semua pabrikan di seluruh dunia. Hal tersebut bukan tanpa alasan guys. Pasalnya, KTM XCF-W 2023 dibekali dengan mesin 450cc SOHC full injeksi dengan pendingin cairan dan memiliki 6 percepatan. Selain itu, ada pula electric starter, headlamp, kopling hidrolik dari Brembo, suspensi WP, serta fitur-fitur lain yang menjadi ciri khas KTM. KTM 450 XCF-W model tahun 2023 dibanderol dengan harga $11.649 atau setara dengan 169 juta rupiahan. Di urutan yang kelima, ada KTM 450 XCF 2023. Pihak KTM mengutarakan bahwa KTM 400 XCF 2023 hadir dengan beberapa pembaruan dan persenjataan yang serba baru. KTM 450 XCF model tahun 2023 datang dengan membawa semangat ready to race dan bertekad menjadi penguasa 4 tak di divisi cross country tahun ini guys. KTM 400 XCF model tahun 2023 hadir dengan dibekali frame baru, shock belakang baru, fitur elektronik yang lebih baik, dan juga performa yang lebih baik. Selain KTM 450 XCF, sebenarnya ada varian lain guys dari keluarga XCF ini, yakni KTM 350 XCF dan juga KTM 250 XCF.
Secara desain dan fitur, ketiga motor ini memiliki desain dan fitur yang hampir sama. Namun, perbedaannya terletak pada kapasitas mesin yang digunakan saja, guys. KTM XEV model tahun 2023 dijual dengan harga mulai dari $10.399 sampai dengan $11.649 atau setara dengan 151 sampai dengan 169 juta rupiahan.